Oke guys, kembali lagi ya guys ya. Hari ini kita akan bermain game Next Boot in Playground Mode. Oke guys, pada kali ini kita akan melihat bagaimana kekuatan pasukan enemy atau pasukan Skibidi di toilet itu ya guys ya. Kita akan tempurkan mereka satu dengan yang lain ya guys ya. Kira-kira guys, siapakah Skibidi toilet yang terkuat saat ini guys? Coba guys, kita akan cek dulu ya guys ya, kategori yang ada di enemy itu guys, siapa-siapa mereka ya guys ya. Ada si G-Man, ada Skibidi toilet badut, ada Skibidi toilet butsau, dan juga ada wanita warna ungu ini guys. Kita akan tempurkan mereka nanti ya guys ya. Kira-kira siapakah yang terkuat di antara mereka guys? Oke guys, tapi sebelum itu like dulu dong guys videonya. Oke, terima kasih. Kita akan langsung saja guys melihat pertempuran pasukan Skibidi toilet melawan Skibidi toilet guys. Let's go. Oke guys, aku sudah masuk di tampilan awalnya seperti ini ya guys ya. Di sini guys ada Titan Pack dan New Character Pack ya guys ya. Mungkin ini update-nya guys. Kemarin aku memainkannya belum ada ya guys ya. Ini guys pantas aja guys kata teman-teman di kolom komentar, harus beli bang katanya bang. Oke, ternyata ini update terbarunya guys. Kemarin aku nggak beli ya guys ya, soalnya aku main lebih dulu guys. Oke, tapi tunggu aja ya guys ya, mungkin beberapa hari ini akan jadi gratis lagi guys. Oke, langsung saja kita akan masuk ke dalam start a new game ya guys ya. Kayaknya kita akan menggunakan map Big City aja ya guys ya, biar oke guys. Kalaunya yang lain-lain ini nonton iklan guys, jadi lama lagi ya guys ya. Langsung saja guys, kita akan memasuki map Big City. Let's go. Oke guys, aku sudah memasuki map Big City ya guys ya. Kita akan tempurkan pasukan Skibidi toilet melawan Skibidi toilet ya guys ya. Tentunya dengan bumbu-bumbu Sky Rangers atau kali 5 ini guys. Jadi kita tidak menempurkan Skibidi toilet by one ya guys ya. Kita akan tempurkan mereka secara kolosal guys. Dan sekarang aku mencoba membersihkan arenanya dulu ya guys ya, biar lapang guys, tidak ada lagi guys gangguan-gangguan item ini ya guys ya. Biar Skibidi toiletnya fokus bertempur aja guys. Dan ini guys aku nonton iklan lagi guys. Oke, nggak apa-apa ya guys ya, kita ambil. Oke, kayaknya sudah cukup ya guys ya, di sini sudah bersih dia guys ya. Tuh guys, langsung saja guys kita akan keluarkan si Skibidi toilet yang pertama, yaitu Skibidi toilet toxic skeleton guys, di sini ya guys ya. Boom. Oke, dengan sentuhan bumbu Sky Rangers atau kali 5 ini kita akan perbanyak jumlahnya guys. Bam bam. Oke, ada 10 ya guys ya, seperti yang kalian lihat ya, 10 Skibidi toilet toxic skeleton guys. Dan kita harus menyiapkan tandingannya di sini ya guys ya. Setelah Skibidi toilet toxic skeleton, ada Skibidi toilet butsau ya guys ya. Jadi akan kita keluarkan Skibidi toilet butsau di sini dengan bantuan Sky Rangers. Mereka bertambah banyak guys. Bam bam. Dari 10 Skibidi toilet butsau ya guys ya. Karena Skibidi toilet ini sama kategorinya di kategori enemy, agar mereka bertempur, kita langsung saja guys berikan suntikan virus kepada Skibidi toilet toxic skeleton ini ya guys ya. Kita berikan mereka semua suntikan virus guys untuk melawan Skibidi toilet busau ya guys ya. Oke, tinggal 3 lagi, kita akan lihat guys pertempuran mereka ya guys ya. Ini guys satu kali lagi guys, tadi lepas ya guys ya. Oke, kita akan melihat pertempuran antara pasukan Skibidi toilet melawan Skibidi toilet ini di udara aja ya guys ya. Aku menggunakan free cam atau terbang di udara ini ya guys ya. Tuh guys, jadi kita bisa leluasa melihat pertempuran antara pasukan Skibidi toilet guys. Oke, langsung saja guys di sini guys ya, siapakah yang akan memenangkan pertempuran kolosal pertama ini, Skibidi toilet toxic skeleton atau si Skibidi toilet butsau? 1, 2, 3.
bertempur. Tuh guys, mereka saling menyerang guys. Terjadi pertempuran di tengah-tengah guys. Wow guys, sudah ada yang tumbang beberapa ya guys ya. Tapi kayaknya guys, Kibi di toilet toxic skeleton yang memenangkan pertempuran pertama ini guys. Semua Kibi di toilet busau ditumbangkan dengan sangat mudah guys. Oke, pertempuran pertama ini dimenangkan oleh Kibi di toilet toxic skeleton guys. Jadi kita akan tempurkan Kibi di toilet toxic skeleton itu melawan Kibi di toilet woman guys. Oke, kita akan langsung saja lihat pertempuran kedua. Let's go. Oke guys, di sini aku sudah menyiapkan 10 Kibi di toilet toxic skeleton sebagaimana dia juara bertahan pada pertempuran pertama guys. Kita akan tempurkan dengan Kibi di toilet woman atau mesin cuci ini ya guys ya. Kibi di toilet wanita mesin cuci guys. Kita akan coba lihat pertempuran kedua ini guys. Apakah Kibi di toilet toxic skeleton masih akan membawa kemenangan pada pertempuran kedua ini? Langsung saja guys, kita lihat. 1, 2, 3 bertempur. Kita lihat guys, mereka bertempur di tengah dan ternyata dari Kibi di toilet toxic skeleton juga ada yang tumbang guys. Guys, pertempurannya lumayan alot ya guys ya. Ternyata Kibi di toilet woman ini lumayan juga guys serangannya ya guys ya. Dari 10 Kibi di toilet toxic skeleton sisa berempat aja lagi guys yang bisa bertahan dari serangan Kibi di toilet woman itu ya guys ya. Wow guys, tapi tetap ya guys ya, juara bertahan kali ini adalah Kibi di toilet toxic skeleton guys. Kita akan lihat guys, Kibi di toilet toxic skeleton akan kita tempurkan dengan Kibi di toilet sao ya guys ya. Siapakah yang akan memenangkan pertempuran ketiga ini? Langsung saja guys, kita akan bersihkan arena pertempurannya. Let's go. Oke guys, di sini aku sudah menyiapkan Kibi di toilet sao dan Kibi di toilet toxic skeleton ya guys ya, agar mereka bertempur ya guys ya. Kita lihat guys pertempuran kali ini guys, apakah Kibi di toilet toxic skeleton akan memenangkan pertempurannya? Langsung saja guys, 1, 2, 3 bertempur. Kita lihat di sini guys. Guys, pertempuran yang lumayan kacau di sini ya guys ya. Tuh guys, Kibi di toilet sao pun tumbang guys dan masih dipegang oleh Kibi di toilet toxic skeleton guys kemenangan kali ini ya guys ya. Dan ternyata serangan dari Kibi di toilet sao ini tidak terlalu kuat guys. Ini hanya menumbangkan 5 Kibi di toilet toxic skeleton guys, sedangkan 5-nya masih bertahan guys. Wow guys, GG Gaming guys, Kibi di toilet toxic skeleton ini ya guys ya. Apakah Kibi di toilet toxic skeleton ini akan bisa menahan serangan dari Kibi di toilet flame tower? Langsung saja guys, aku akan mengeluarkan Kibi di toilet flame tower melawan Kibi di toilet toxic skeleton guys. Let's go. Oke guys, di sini aku sudah menyiapkan 10 Kibi di toilet flame tower ya guys ya. Tentunya dengan juara bertahan Kibi di toilet toxic skeleton di sini guys. Kira-kira guys, apakah Kibi di toilet toxic skeleton akan memenangkan kembali pertempurannya? Langsung saja kita lihat pertempuran kali ini. 1, 2, 3 bertempur. Oke guys, wow guys, ukuran Kibi di toilet flame tower lebih besar daripada Kibi di toilet toxic skeleton guys. Apakah ukuran ini akan mempengaruhi serangan? Ternyata guys, masih dipegang oleh Kibi di toilet toxic skeleton guys kemenangannya guys. Mereka bertahan 5 ya guys ya, dan 5 yang tumbang guys. Wadidaw guys, lumayan GG Gaming juga guys ini si Kibi di toilet toxic skeleton guys. Tapi apakah dia akan bisa memenangkan pertempuran ketika kita hadapkan dengan Kibi di toilet Astro Dini ya guys ya. Oke, kita akan menyiapkan Kibi di toilet Astro melawan Kibi di toilet toxic skeleton guys. Let's go. Oke guys, aku sudah menyiapkan Kibi di toilet Astro di sini ya guys ya, dan kita akan tempurkan dengan juara bertahan saat ini yaitu Kibi di toilet toxic skeleton guys. Kira-kira siapa yang akan memenangkan pertempuran kali ini ya guys ya? Oke, langsung saja guys, kita akan mengambang di udara dan melihat pertempurannya ya guys ya. 1, 2, 3 bertempur. Kita lihat guys, apakah Kibi di toilet toxic skeleton akan tumbang? Kayaknya tumbang guys, soalnya Kibi di toilet Astro ini GG Gaming guys, dia kuat banget ya guys ya. Coba lihat guys di sini guys. Wow guys,
Di luar dugaanku guys, ternyata Skibidi Toilet Toxic Skeleton ini lebih hebat daripada Skibidi Toilet Astro guys. Wow guys. Oke, kita sudah melihat pertempuran Skibidi Toilet Astro melawan Skibidi Toilet Toxic Skeleton ya guys ya. Oke, kira-kira guys, apakah Skibidi Toilet Toxic Skeleton ini akan memenangkan pertempuran melawan Skibidi Toilet yang bisa terbang, yaitu Skibidi Toilet Rocket Heli ini guys. Oke, aku akan siapkan dulu mereka untuk melanjutkan ke pertempuran selanjutnya guys. Let's go. Oke guys, aku sudah menyiapkan Skibidi Toilet Toxic Skeleton di sini ya guys ya, dan Skibidi Toilet Heli Rocket ini guys. Kira-kira guys, apakah Skibidi Toilet Rocket Heli ini bisa memenangkan pertempurannya dan memecahkan rekor dari Skibidi Toilet Toxic Skeleton? Langsung saja kita lihat ya guys ya. 1, 2, 3 bertempur. Oh, guys, ternyata rekornya terpecahkan guys. Skibidi Toilet Toxic Skeleton ditumbangkan oleh Skibidi Toilet Rocket Heli ini guys. Walaupun mereka hanya tinggal dua aja guys, tapi yang berdiri dan terbang inilah yang pemenangnya ya guys ya. Jadi rekornya sudah terpecahkan guys. Sekarang guys, pertempuran antara Skibidi Toilet terbang melawan Skibidi Toilet terbang ya guys ya. Skibidi Toilet Rocket Heli ini akan kita tempurkan dengan Skibidi Toilet Astro UFO ini guys. Oke, kita akan langsung saja lihat pertempuran mereka guys. Let's go. Oke guys, aku sudah menyiapkan Skibidi Astro UFO di sini ya guys ya. Ini guys yang ku berikan suntikan virus ya guys ya, cuman tidak terlihat ya guys ya kilatan-kilatannya guys. Jadi kita akan lihat pertempuran Skibidi Toilet terbang kali ini ya guys ya. Siapa yang akan memenangkan pertempuran kali ini? 1, 2, 3 bertempur. Oke, kita lihat guys di sini guys. Guys, wih, coba lihat guys, setelah kepulan asap ini ternyata tidak ada yang memenangkan pertempurannya guys. Seri ya guys ya tuh guys. Skibidi Toilet Rocket Heli tumbang dan Skibidi Toilet Astro UFO juga hilang tanpa jejak guys. Wah guys, bagaimana nih guys skenarionya ya guys ya, sampai Skibidi Toilet Astro UFO ini tumbang ya guys ya. Oke, berarti kita akan langsung saja guys lihat Skibidi Toilet yang gigi gaming ya guys ya. G-Man, Skibidi Toilet Pennywise atau Badut, Skibidi Toilet Profesor Scientist, dan yang ini guys, wanita berwarna ungu dari Skibidi Toilet Universe ya guys ya. Kita akan tempurkan mereka guys. Let's go. Oke guys, aku sudah menyiapkan Skibidi Toilet Profesor Scientist di sini ya guys ya. Ada 10 guys, dan si wanita berwarna gelap ini ya guys ya tuh guys. Soalnya di tempatku warnanya agak gelap seperti ini ya guys ya. Kita akan lihat guys pertempuran kolosal kali ini ya guys ya. Siapa yang akan memenangkan pertempuran kali ini? Apakah Skibidi Toilet Profesor Scientist atau si wanita ini guys? Langsung saja kita lihat ya guys ya. 1, 2, 3 bertempur. Oke guys. Guys, wow, lumayan gigi gaming juga guys para Skibidi Toilet Profesor Scientist ini ya guys ya. Wah guys, keren ya guys ya Skibidi Toilet Profesor Scientist ini guys. Walaupun dia diserang oleh sinar laser lebih dulu oleh wanita ini guys, dia tidak tumbang dengan mudah guys Skibidi Toilet Profesor Scientist ini ya guys ya. Pantas saja guys Skibidi Toilet Profesor Scientist ini menjadi partnernya si G-Man ya guys ya. Oke guys, kita akan lihat guys pertempuran selanjutnya guys ya, dengan Skibidi Toilet Pennywise atau Badut ini guys. Apakah Skibidi Toilet Profesor Scientist ini akan memenangkan pertempurannya? Langsung saja guys, kita akan lihat pertempuran mereka. Let's go. Oke guys, di sini aku sudah menyiapkan juara pada pertempuran sebelumnya, yaitu Skibidi Toilet Profesor Scientist ya guys ya. Kita akan lihat guys, apakah Skibidi Toilet Pennywise ini akan tumbang atau malah dia yang akan menggantikan kedudukan Skibidi Toilet Profesor Scientist ini guys. Langsung saja kita lihat pertempuran mereka. 1, 2, 3 bertempur. Oke, kita akan lihat di sini guys.
guys, kira-kira siapa yang akan menang nih guys? Kayaknya Skibby di toilet Pennywise atau badut ini yang memenangkan pertempurannya guys. Tuh guys, benar saja guys, Skibby di toilet Pennywise badut ini yang memenangkan pertempurannya guys. Coba lihat guys di sini guys, senjatanya guys hampir sama ya guys ya dengan senjata balon gun ini guys. Tuh guys, cuman berbeda warna aja ya guys ya. Kita akan coba berikan guys di sini guys. Tuh guys, sampai terbang ya guys ya. Skibby toilet Pennywise balon ini ya guys ya. Tuh guys, dia terbang dengan sendirinya guys. Oke, ternyata kedudukan Skibby toilet Profesor Scientist sudah direbut oleh Skibby toilet Pennywise ini ya guys ya. Sekarang kita akan melihat pertempuran yang terakhir, yaitu melawan si G-Man langsung aja guys ya. Kalau yang ini kayaknya terlalu lama guys nanti videonya ya guys ya. Jadi kita akan tempurkan Skibby di toilet Pennywise badut ini melawan Skibby di toilet G-Man Mark 3. Let's go. Oke guys, di sini aku sudah menyiapkan Skibby di toilet Pennywise atau badut dan Skibby di toilet Giant G-Man Mark 3 guys ya. Waduh guys, ini ngelak lagi guys ya. Oke, kita akan coba langsung saja ya guys ya. Lihat pertempuran mereka guys. Aku terlalu dekat tadi guys menaruh mereka ya guys ya. Gak apa-apa deh guys, langsung saja kita lihat pertempuran kali ini guys. 1, 2, 3, bertempur. Wih, di jauh guys, meledak. Guys, ternyata Skibby di toilet Pennywise badut ini langsung ditumbangkan oleh G-Man guys. Walaupun G-Man terdepak mundur karena ledakan tadi guys, tapi yang pasti Skibby the Pennywise ini tumbang dengan sekejap ya guys ya. Tuh guys, terpisah-pisah guys Skibby the toilet G-Man Mark 3 ini guys. Oke ya guys ya, kayaknya cukup sampai di sini dulu guys kita melihat performa dari para pasukan enemy ini ya guys ya. Kesimpulannya yaitu Skibby toilet terkuat saat ini dipegang oleh si G-Man Mark 3 ini guys. Walaupun Skibby toilet Pennywise berhadapan dengan G-Man ini, ternyata G-Man lebih unggul guys. Soalnya dia bisa mengeluarkan laser ya guys ya. Coba guys di sini guys, aku coba taruh dan kita berikan tembakan instruksi. Bam. Oh guys, ternyata tidak melawan guys. Apa si G-Man ini meninggoy? Coba guys, kita lihat guys dulu guys. Wah, kayaknya meninggoy juga guys si G-Man ini ya guys ya. Coba guys, aku akan berikan suntikan virus salah satu dari mereka ini ya guys ya. Sini aja guys. Boom. Guys, ternyata guys si G-Man ini meninggoy juga ya guys ya. Efek ledakan guys. Tuh guys, sedangkan kalau nggak meninggoy dia mengeluarkan rudal terus ya guys ya. Oke guys, kayaknya ini seimbang antara si Skibby Pennywise ini melawan G-Man Mark 3, sama kasusnya dengan si Skibby toilet Rocket Heli ini dan Skibby toilet Astro UFO ini guys. Oke guys, terima kasih bagi kalian yang sudah menyaksikan video ini sampai akhir. Sehat selalu, sampai jumpa dan dadah. Masih ledakan guys terakhirnya guys. Bom. Wah, pelurunya habis guys. Misal guys. Oke guys, aku kasih ledakan guys. Ini yang terakhir ya guys ya. Bom. Oh.